Hai Mams, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel saya, Mama Ristory. Di video kali ini saya mau membuat ayam goreng kecap yang simple. Disimak terus videonya ya. Di sini saya sudah menyiapkan 1 ekor ayam yang dipotong 10 bagian ya. Ini sudah dicuci bersih, lalu dikucur jeruk nipis dan diamkan selama 10 atau 15 menit. Untuk bumbunya ada 3 siung bawang putih yang digeprek lalu dicincang kasar ya. Lalu ada 1 buah bawang bombay ukuran kecil. Ini kita potong-potong memanjang ya. Nah, ini dia 2 bawang tadi, yaitu bawang putih yang dicincang kasar dan bawang bombay yang kita iris-iris memanjang. Lalu ada cabai merah. Di sini saya cuma menggunakan 1 buah ya. Kalau mau pakai 2 atau 3 boleh. Nah, ini cabai merahnya kita iris-iris. Setelah itu siapkan minyak untuk menggoreng ayam tadi. Setelah ayamnya sudah matang, kita angkat dan tiriskan. Nah, sisakan 4 atau 5 sendok makan minyak sisa dari menggoreng ikan tadi untuk menumis bawang putih dan bawang bombay. Saat aromanya sudah tercium harum, masukkan cabai merah tadi ya. Lalu diaduk kembali biar merata. Kemudian masukkan ayam yang sudah digoreng tadi ya. Lalu aduk kembali biar merata. Masukkan 1 sendok teh garam halus dan 1/2 sendok teh merica bubuk. Lalu tambahkan 4 sendok makan kecap manis dan 1 sendok makan kecap Inggris.
Setelah tercampur rata, jangan lupa cek rasa. Jika sudah oke, ayam goreng kecap siap untuk dihidangkan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.